Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa YouTube, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menambah bahasa Arab di keyboard. Pertama kita klik ini, terus kita klik bintang ini. Bahasa dan tipe, terus kelola bahasa input, tekan, terus kita pilih geser ini, kita klik ini tanda panah dulu ini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah ada tanda centang biru 2. Sekarang kita cek pada keyboard. Ini untuk mengganti kita klik tanda bumi ini. Untuk mengasih harokat kita klik ini, coba kita tes bahasa Arab. Tekan terus tanda titik ini. Nah, ini sudah muncul harokat. Kita geser-geser gini lah, gini. Nah, terus kita klik lagi ini. Ya. Oke. Sekian tutorial bagaimana cara menambah bahasa Arab di keyboard HP Android. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.